Spanyol akan menghadapi Jepang di babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Di atas kertas, tim muda Matador memang lebih diunggulkan. Namun Jepang sangat mungkin menjadi kuda hitam dalam persaingan di babak 16 besar nanti. Timnas Spanyol U17 memastikan langkahnya ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 sebagai juara grup B. Skuad asuhan Jose Maria Lana Fernandez itu pun tak ingin membuang waktu dan kesempatan, langsung melakukan latihan sekaligus lebih beradaptasi dengan teriknya matahari kota Surakarta. Selama dua hari berturut-turut, Mark Gui berlatih mematangkan taktik di Stadion Sriwedari serta lapangan Kota Barat. Di babak 16 besar, Spanyol yang sangat diunggulkan akan ditantang oleh tim kuda hitam Jepang. Jepang yang dijuluki tim Samurai Biru itu telah tiba di Surakarta dan langsung melakukan latihan. Lapangan sepak bola Banyuanyar menjadi pijakan kulonwon mereka di kota Surakarta. Cerahnya kota Surakarta menyambut kedatangan tim negara matahari terbit untuk berpeluh di kota ternyaman. Pelatih Kosugi Keita langsung menggenjot anak-anak asuhnya untuk mematangkan teknik dan beradaptasi dengan cuaca kota Surakarta. Goto Waru dan kolega akan menghadapi tim nasional U17 Spanyol di Stadion Manahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.